Baik Bapak dan Ibu, jadi kematian itu adalah pasti dan Allah menyebutkan dengan bahasa yang tegas sekali, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam akhir surat Al-Baqarah, apa di dalam bagian akhir dari surat Al-Baqarah, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, dan takutlah kalian pada satu hari di mana kalian semua pada hari itu dikembalikan kepada Allah. Ini menarik Bapak dan Ibu. Wattaqu yauman, dan takutlah kalian pada hari di mana kalian dikembalikan kepada Allah pada hari itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat ini juga, "Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat." Lalu setiap jiwa tuwaffa, ditunaikan, dibayarkan, diberikan setiap yang menjadi haknya. Pada hari itu setiap jiwa mendapatkan semua yang menjadi haknya. Ternyata hak yang hasil yang akan kita terima ini sesuatu yang apa? Yang kita tidak inginkan. Lalu kita lari. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, digambarkan orang-orang yang baik akan menerima hasil dari apa yang dia kerjakan, yang tertulis dalam kitabnya dengan tangan kanannya dan menghadap. Apa? Menghadap dengan sempurna untuk mengambil hasilnya. Sementara orang-orang yang mendapatkan haknya juga, tapi haknya ini adalah hak yang apa? Tidak diharapkan, maka dia lari, dia apa? Menghindar ke belakang. Hanya dipaksa oleh Allah SWT, dia mengambilnya dengan tangan kirinya dan dari apa? Dari belakangnya. Tapi apa bedanya? Tidak ada beda. Tetap dia dipaksa untuk mengambil haknya. Makanya Bapak dan Ibu, hari ini dikatakan oleh Allah, wattaqu yauman, takut. Maksudnya apa? Jangan sampai yang kau persiapkan, yang akan menjadi hakmu, yang akan menjadi hasil daripada hidupmu, adalah sesuatu yang menakutkanmu. Padahal semestinya hari menunggu hasil itu adalah hari yang membahagiakan. Di mana-mana petani itu menunggu hari apa? Panen. Hari panen. Tapi kapan panen tidak diharapkan? Kapan panen tidak diharapkan? Kalau tidak pernah menanam, tidak pernah berbuat, na'udzubillah bahkan merusak tanamannya. Maka hari panen menjadi hari penyesalan. Hari panen menjadi hari yang menyakitkan. Itu yang disebut oleh Allah SWT, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Pada hari itu kalian dikembalikan kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, dan setiap jiwa yang bernapas mendapatkan apapun yang pernah dia kerjakan. Apapun yang pernah dia kerjakan dia dapatkan, dan wa hum la yuzlamun, dan sama sekali mereka tidak pernah dizalimi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itulah yang disebut dengan hari kematian. Makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kematian bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah hari yang membahagiakan.